Oke, okay, Mas Edi. Oke, okay, bosku. Ini ada burung apa nih? Oh, ini yang baru ready ya. Baru yeah. ready ada cak hijau gacoran. Pentet gacor dor. Iya. Yeah. Kacer wulung gacor. Ada sanger gacor. Tungkok gacor. Cinoy gacor, mantul pokoknya, bos. Mantul ya. Kita langsung pantau aja bosku ya. Wis, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Edi. Pagi bos. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu lah ya. Yang penting sehat dulu ya. Nomor satu sehat, tetap semangat. Dan tetap semangat. Iya dong. Mantul. Nah Mas Edi, untuk nama kiosnya kios Edi Jovanis Lancar Jaya. Iya betul. Mantul. Nah untuk lokasinya ada di lantai dasar Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur, benar? Iya bos, lantai dasar Jakarta Timur, pintu masuk parkir mobil langsung belok ke kiri ya. Mantul. Nah untuk kirim-kirim bisa nggak Mas Edi? Untuk kirim-kirim seperti biasa tetap bisa. Untuk luar pulau belum bisa. Luar pulau belum bisa ya. Nah. Kalau ecer, grosir, partai bisa? Bisa dong. Yang jauh bisa transfer dulu. Kalau yang dekat-dekat COD bisa. Bisa ya. Kalau COD Jakarta aja? Gimana bos? COD wilayahnya? Ah, COD wilayah Jakarta aja. Jakarta aja. Kemudian kalau tukar tambah bisa nggak Mas Edi? Tukar tambah bisa sesuai kondisi barangnya. Kalau burung sakit ya nggak boleh ditukar-tukarin. Oke, yang penting sehat. Yang penting sehat, bagus. Mantul. Terima kasih Mas Edi ya. Oke bosku, tetap semangat. Kabar kicau mantul. Apa lagi nih? Nah gini bosku, pelanggan saya biasanya ngelihat di status WA saya. Informasi untuk barang yang baru ready itu ada di status WA. Iya. Nah, ada lagi saya promokan di channel YouTube Edi Jovanis Official. Oke. Nah kemarin banyak yang komen, Mas, selain di status WA, kabarnya di apa lagi? YouTube banyak bos ya. Jadi semua channel YouTube kicau mania ada. Nah yang buat saya pribadi, saya lagi bikin Edi Jovanis Official. Edi Jovanis Official. Itu kabarnya kabar barang yang baru masuk saja bos ya. Iya. Mantul. Mantul ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi boleh? Oh boleh. Untuk informasi barang yang baru ready di kios Lancar Jaya ntar kita masukin di channel YouTube aja. Mantul. Apa lebih mantul. Sip. Oke. Oke. Nah untuk pentetnya berapa harganya nih Mas Edi? Untuk pentet udah kasih 1 juta aja udah bocor. Ini baru ready ya. Baru bongkar ini tadi. Baru bongkar. Nah, dan barangnya limited edition cuma ada satu yang seperti ini, yang pala hitam dan gacor cuma ada satu. Cuma ada satu. Mantap. Oke bosku. Mantul. Mantul. Waduh. Di sini ada burung jala kapas ya. Untuk harganya sendiri di angka 40.000. Ini ada burung jala kriorio. Harganya 130.000. Di sini ada burung jalak putih lolohan ya. Jalak putih yang lolohan harganya 350. Kalau yang sudah mandiri harganya 400.000. Ini ada burung jalak putih dewasa. Harganya di angka 550.000. Kalau jalak hiasnya harganya di angka 300.000. Di sini ada juga burung beo medan anakan nih. Ini sudah aman ya, karena sudah rawatan lama nih dari lolohan. Dan ini masih anakan nih, tapi udah rawatan lama. Harganya 1.900.000 nih. Untuk jalak kita selalu ready bos ya, semua jenis jalak pasti ready banyak. Nah untuk yang udah ketekan seperti ini ketekan ya. Coba. Ketekan seperti ini kita jual berapa? 500.000. 500.000 aja. Nah, ini kalau biasanya pelanggan saya buat jaga rumah, jadi satpam. Oh, jadi security. Jadi security rumah. Naruhnya di ruang tamu depan di teras. Di halaman lah. Wih, keren. Jadi kalau ada tamu dia bunyi ya? Bunyi. Berisik. Apalagi kalau bosnya pulang, pasti bunyi. Waduh. Woi, minta mandi, minta jangkrik ya ini. Rawatannya gampang, makan pur total.
gacor ya, nah, ini mantul cukup 500.000, murah meriah. Nah kalau yang ini bos, nah ini sama, nah ini ntar bisa gacor juga ya, nah, cuma kita ombyokin saja karena kita jual grosiran, jadi grosir ya ombyokin. Nah ini ntar kalau udah dipisah-pisah ntar jadinya seperti ini bos, jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah ini woi mantap. Nah ini udah jinak ya, tangan masuk mau dia apa-apain juga tetap gacor bos. Tetap gacor ya, mantap sekali, terbuktilah gacor ya. Iya mantap. Dan ini harganya 450.000. 430.000 ya. Untuk yang anakan yang masih lolos 280. Yang anakannya 280.000. Ya biasanya itu kalau yang pekerja-pekerja enggak ada waktu, mendingan beli yang jadi aja. Beli yang langsung jadi aja ya. Ya, yang enggak ada waktu, yang waktunya buat kerja-kerja, mendingan kalau beli burung yang udah begini-begini perawatannya gampang. Gampang ya. Ya, tapi kalau dia ngerawat beli yang anakan, ntar makin pintar dia, bisa dilatih apa aja. Bisa dilatih ya. Oke bos ya, langsung pantau yang lain bos. Iya. Jalan kebo, yang muda 50, yang dewasa. Ini ada burung jalan kebo ya. Yang mudanya 50.000. Kalau yang dewasanya 60.000-an. Ini ada burung pentet macan. Halo, ya. Lu gatoran semua. Harganya di angka 100.000 ya. Nah, ini yang di tengah ini bagus nih posturnya nih, dia ibarat kata angka 1 ya. Tegak lurus. Ini ada burung Fleci Bustomi ya. Harganya di angka 30.000. Ini ada burung puter lokal. Harganya di angka 70.000. Nah, ini untuk parkit ya, parkit lokal. Parkit lokal nih. Parkit lokal warna pilihan ini cukup 100.000 satu pasang. 100.000 sepasangnya ya. Banyak pilihan. Satu bang ya? Iya, banyak banget. Tuh. Terlalu ready. Terlalu ready. Di sini ada burung gelatik belong. Sepasang 100.000. Sepasang 100.000 ya, cukup murah. Banyak pilihan. Pilihannya banyak ya. Di sini ada burung perkutut putih mata merah ya. Burungnya ini sudah dewasa nih. Wih, cakep. Harganya 300.000. Kalau yang silver ada? Yang silver sama 300, cemani itu ya? Juga sama, itu ada cemani. Cemani 300.000 juga. Ya, hitam. Di sini ada burung Valak Australia. Harganya cukup murah nih di angka 600.000-an. 350 jantan, jinak-jinak. Di sini ada burung decu anakan ya. Udah mandiri ya? Mandiri mau dilolong mau. Udah gede-gede. Udah gede-gede nih. Jadi bagus ini jinak-jinak. Jinak-jinak ya. Harganya 350.000. Jantan betina ada ya? Jantan semua ini, betina cuma ada satu. Oh, betina cuma satu ekor. Ya. Di sini tersedia burung opier paruh tebal ya. Stoknya melimpah ruah nih. 90.000 saja. Mulus-mulus ini harganya di angka 90.000 ya. Oke bos, untuk wambi stok masih melimpah. Ambiar. Yang bahan kita kasih harga 2.500. 2,5. Nah ini jantan betina ada. Yang sudah punya jantan pengen betina langsung halo-halo aja. Halo-halo ya. Harga 2.500 mulus banget. Mulus banget. Oke. Nah ini untuk penampakan yang bahannya cukup 2.500. Banyak banget ya. Seperti ini bos, muka mulus. Jadi ini ada banyak pilihan. Bebas milih ya. Nah, jadi yang mau dipertanyakan ke saya, telepon aja, bisa saya kirim-kirim. Bisa kirim-kirim juga nih. Bisa saya kirim-kirim. Dan ini kelamin jantan harga sama sama betina. Untuk jantan betina harga sama. Yang membutuhkan betina saya ada bos, stoknya ada. Ya. Yang membutuhkan betina stoknya tak taruh di kontrakan. Betina semua. Betina semua. Ya. Oke, bosku, pantau lagi bos stok ambiar. Terima kasih.
banyak banget. Banyak banget ya. Dan ini tentunya sudah ngepur ya, purnya pur kasar. Nah, ini juga mulus nih pemirsa ya. Lecekan gitu Pak sih. 100.000. Oke Mas Edi. Nah ini Bapak lagi kepengen selendang biru. Selendang biru ya. Kebetulan saya stoknya kosong, jadi tak kasih rekomendasi ledekan biru saja. Ledekan biru. Nah, kebetulan Bapak mau. Bapaknya kalau mau. Kalau selendang biru sama ledekan biru lebih bagus ledekan biru. Ledekan biru ya. Lebih bagus ini. Mm-hmm. Ini suaranya sama seperti ledekan gunung, tingkatan rimba sama. Sama ya. Nah ini harganya cukup 100.000. 100.000. Ya murah meriah, bodinya besar besar. Dan ini jantan tuh ya. Nah ini ada dua ini yang satu lepas trotol, ini masih ada trotolnya. Ya, ya. Yang satu udah dewasa. Waduh. Nah ini Bapak bebas milih, yang penting kita jamin jantan. Ya, yang penting jantan ya. Yang trotol. Nah, ini yang trotol sold ya. Sold ya. 100.000. 100.000 aja nih. Oke. Okay. Nah, ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Pamita. Pamita ya. Pak, tadi kenapa, Pak, nyari yang trotol tuh, Pak? Yang trotol enggak mesti bisa di ini buat jadi buat suara di teknik ini. Oh, lebih gampang ya perawatannya ya. Dan prospek kedepannya lebih bagus ya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Untuk selanjangan perawatannya gampang sekali, kasih makan pur, ulet sama millet. Nah kalau di sini pur sama ulet doang. Pur sama ulet doang. Harganya 150.000. 150. Jantan betina ada. Ada ya. Nah, seperti yang dulu-dulu sering tak kasih ilmunya, kalau yang jantan ini dadanya berbulu. Dadanya berbulu. Nah, kita langsung praktekin aja lah. Sip. Ini lah banyak bulunya seperti ini jantan semua. Oh ini jantan semua. Nah untuk betinanya biasanya kalau kita tiup langsung kulit semua itu bersih betina. Kulit semua jadi betina ya. Seperti apa nih? Wah ini jantan. Oh ini jantan ya. Jadi jantan kalau kita tiup banyak bulunya. Banyak. Nah, kalau masalah jambul, mau jantan mau betina pasti jambul seperti ini. Jambul ya. Pasti jambul. Nah, ini betina banyak bulunya ya. Tuh. Jantan, jantan. Ini jantan kalau betina polos. Polos. Ya. Ini betina. Jantan juga. Jantan juga. Jantan semua ya. Emang kebanyakan pelanggan kita nyarinya yang jantan. Yang jantan buat ya. Yang betina itu biasanya kalau mau dilepas ya aviari. Oh gitu. Nah ini kebanyakan jantan semua bos. Jantan semua. Jantan semua. Harganya cukup 150.000. 150. Langsung pilih, bebas pilih bos. Bebas pilih ya. Ini bos untuk penampakannya. Gede-gede, mantap-mantap. Oke bos, merbah jambul. Banyak yang nanya merbah jambul. Banyak yang WA, banyak nelpon. Mas, merbah jambulnya masih ready, bos. Masih ready. Masih banyak. Oke. Okay. Kita kasih harga yang mulus, yang sudah makan pur 600.000. 600.000 sudah ngepur ya? Yang bahan-bahan 500.000. 500.000 aja. Langsung pantau, bos. Sip. Nah, ini penampakannya nih. Merbah jambul ya. Merbah jambul ya. Langka ajaran aja, bos. Yang mobil pasang-pasangan bisa. Oh ya pasangan juga bisa ya. Stok masih banyak banget. Stok melimpah nih. Di sini ada burung seri gunting abu-abu ya. Seri gunting. Ada fokte mandarin. Harganya 130.000. Ini juga ada burung seri gunting abu-abu Sumatera. Harganya di angka 150.000. Di sini ada burung Mozambik Afrika. Mulus-mulus sudah pilihan. Mulus-mulus kelamin jantan. Pasti bunyi ya. Harganya 450.000. Di sini burung apa maksudnya ini? Nah itu sanger sudah bunyi. Burung sanger sudah bunyi ya? Ya sudah bunyi. Bunyi apa gacor nih? Ya dibilang gacor juga bisa.
Untuk harga 600 ribu aja. Harga 600 ribu aja ya. Bahan kan biasanya kita jual 4,5 bahan. Nah ini kita jual 600 ribu aja. Ternak. Di sini ada burung tugu betina. Wih, mantap sekali ya. Mantap nih. Harga berapa Mas Edi? Untuk harga tugu betina 1.500. 1.500 ya. Jarang ada ini. Jarang ada, memang jarang ada nih. Nah ini untuk cucak emas. Di sini ada burung cucak emas ya. Stoknya masih melimpah ruah nih. Ini kelamin jantan Mas Edi apa campur? Ini jantan yang gede-gede seperti ini jantan. Oh, yang gede-gede seperti ini jantan nih. Udah ngepur ya tapi ya? Udah ngepur total jantan nih. Gede banget. Harga berapa Mas Edi? Untuk cucak emas kita kasih yang sudah rawatan 700.000. Yang rawatan ini 700.000 ya? Iya. Yang bagus-bagus. Bisa pilihannya nih di bawah-bawah. Ini sama. Sama. 700-an. Gede-gede. Bodi gede ya. Apa enggak jalan aja? Nah, jalan. Oke, ini jalan. Jadi sangat melimpah ya. Kalau pitohnya kosong Mas Edi ya? Pitohnya kosong. Adanya cak emas semua. Adanya cak emas semua ya. Oke. Teman-teman 500 ribu. Oh iya, mahal. Ini ada burung zebra pin ya. Zebra pin sepasang 250 itu yang impor ya, yang gede bodi besar ya. Nah itu ada juga, ada ini MG namanya. MG. Nah ini MG yang jambul ini yang keren. Oh iya. Untuk MG sepasang 200.000. 200.000. Nah, palanya jabrik tuh keren nih. Palanya jambul ya, jabrik. Mantul. Nah, biasanya pecinta pin itu dicampur-campur ada kaki MG, gelatik belong. Itu nggak berantem ya? Nggak berantem. Semua pecinta pin biasanya itu di aviari dicampur bos. MG, gelatik belong, jenis-jenis pin yang lain dicampur nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Iya. Bagus. Bagus. Iya. Di ternakin, ntar kalau banyak tawarin ke saya juga boleh. Oh bisa ya? Bisa. Kalau bisa jadi bisnis ya. Baru ya? Oke. Okay. Oke okay, bosku, pantau yang lainnya bos. Satu pasang 1.500. Beli betinanya aja juga boleh. Oh, kalau betina juga boleh ya? Berapa betinanya? Oke, untuk para adis masih ready ya. Untuk harga satu pasang 1.500. Mau beli jantannya aja boleh, betinanya aja boleh. Untuk betina kita jual 500.000, jantannya aja 1 juta. 1 juta? Ya, langsung pantau aja bos. Iya, ya, mantep ya. Nah ini penampakan burungnya nih. Nah yang warnanya agak hitam kekuningan itu jantan ya. Oh yang hitam kuning-kuning itu? Nah, kalau yang coklat-coklat itu betina. Coklat betina. Ekornya panjang kayak murai, keren banget. Keren ya? Oh iya, panjang tuh. Jadi beli satuan boleh, beli pasangan boleh bos. Boleh ya. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Edi Jovanis, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya, yang di depan kita ini nih. Dari sini nanti langsung aja ikuti petunjuk jalan yang ada di video ini ya. Dari sini lurus terus. Nah tidak jauh adalah kios Edi Jovanis. Nah ini kiosnya ya pemirsa. Jadi untuk aksesnya sangat mudah. Oke bos, ini untuk penampakan kater Kalimantan. Nah ini yang banyak dicari kater Kalimantan. Kalimantan. Untuk kater Kalimantan harganya 300.000 mulus. 300.000. Jantan mulus 300. Betina 2,5. 2,5. Nah, ada betina siapan, betina trotol, ada jantan trotol, jantan siapan ada. Lengkap ya? Harga jantan 300, betina 2,5. Langsung kita pantau bos untuk penampakan kacernya. Nah ini bos, biasanya kacer Malaysia pun dibilang Kalimantan. Oh begitu sekarang ya? Iya. Biasanya kalau kacer Malaysia harganya kita jual 2,5 jantan. Ada yang 2,3. Pokoknya kalau kacer di bawah 2,5 itu biasanya Malaysia. Malaysia. Nah untuk kacer Kalimantan rata-rata 2,5 sampai 300.000. 300.000. Langsung kita pantau penampakan kacer Kalimantan. Siap. Nah kenapa bedanya kacer Kalimantan sama Malaysia? Nah ini menurut pembeli ya biasanya pada bilang sama saya kacer Kalimantan perawatannya lebih gampang. Langsung makan pur biasanya langsung seperti itu. Dan bodinya beda, lebih besar dari yang kacer yang Malaysia. Oke bosku, kita langsung pantau untuk kacernya bos. Sip. Nah ini kacer Kalimantan trotolan. Jadi trotol jantan dan dewasa jantan sama ya harganya?
yang Kalimantan. Kalimantan. Nah, kalau Malaysia biasanya 2,5. Ya Malaysia biasa 2,5. Wah, ini busnya panjang-panjang, ini bus keren-keren gitu. Nah, dan pastikan kalau beli cutter throttle itu ya yang udah kelihatan throttle-nya. Seperti ini ya. Iya, nah, seperti ini udah kelihatan laki semua. Dan hitamnya ya. Iya, throttle-nya udah muncul gitu. Yang tengah itu bodi panjang maksudnya ya? Panjang banget. Iya. Ini kan cutternya udah pilihan grade A. Grade A ya jatuhnya ya. Ini jatuhnya grade A udah grade, pilihan bos. Grade A. Pastinya badannya gemuk. Nah untuk pembeli yang langsung datang ke kios langsung pantau aja. Langsung pantau ya. Pantau. Okay. Untuk perawatannya kita langsung kasih pur, jangkrik. Jangkrik. Untuk kroto nggak harus setiap hari. Soalnya kalau setiap hari burungnya juga bosan juga makan kroto. Nah untuk milih makanan burung utamakan makanan yang baru. Makanan yang biasanya baru. Penjual burung kroto kemarin pada di kulkas atau apa. Nah kita harus pintar memilih makanan burung. Jangan asal-asal antar udah kadaluarsa kita beli burungnya jadi mati sakit. Nah itu kan sayang. Sayang ya. Sayang banget. Oke bosku langsung pantau untuk kacer, trotol dan dewasa. Yang dewasa mana ini? Nah ini yang dewasa. Oh postur bodinya tetap gede-gede untuk kacer kalimantan. Gede-gede. Tapi bisa nggak sih maksudnya bedain kacer Kalimantan dari segi fisik sama Malaysia? Nah ini pertanyaan bagus ini buat kabar gitu. Tanyanya susah perbedaan Malaysia dan Kalimantan. Pastinya susah sekali. Apalagi kaum-kaum awam yang baru main burung kan. Kalau baru main burung pastinya nyari harga yang murah seperti itu. Nah kita nggak tahu kacer itu kacer apa, kacer apa. Tapi mau Malaysia, mau Kalimantan, kalau barangnya bagus tetap bagus. Tetap bagus ya. Nah, cuma kita harus milih postur yang bodinya bagus, speknya parunya panjang. Nah itu utamakan yang seperti itu. Ntar kita masterin, pasti burung akan bagus sekali. Bagus ya. Iya. Mantep nih, terima kasih penjelasannya. Oke bosku, nah itu bedaan kacer Malaysia dan Kalimantan. Menurut saya kacer Kalimantan perawatannya lebih gampang. Oke itu ya. Oke bosku langsung pantau untuk cutter dan murai palangka. Murai palangka juga ada. Yang dewa, yang betina dulu mana masih di cutternya? Nah ini untuk cutternya stok masih melimpah ya, masih ambiar. Nah untuk yang bondol seperti ini kita kasih harga 27. Yang bondol 27. Ini ekor lagi pada dorong semua. Lagi pada dokor ya. Udah ngepur ini bos. Udah pada ngepur. Cutter Kalimantan langsung makan pur. Langsung ngepur pur halus ya. Ya ini belum saya mandiin bos. Belum dimandiin. Kalau jadi mandiin ganteng lagi. Ganteng lagi. Iya ganteng lagi tambah ganteng. Nah ini penampakan burung cacer betinanya ya. Betina siapan. Betina siapan nih. Harganya 2,5 saja. Harganya 250.000 aja ya. Banyak pilihan dan bagus-bagus. Dan masih perawan tentunya ya. Masih perawan. Nah ini kebetulan Pak T lagi tertarik sama Samyong. Pakai lagi pengen Samyong banget nih. Lagi pengen Samyong ya. Rekomendasi dari saya mending tak pilih yang udah ngepur saja. Oh yang sudah ngepur. Yang sudah ngepur kita kasih 1 juta. 1 juta. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini mentalnya mental bagus-bagus sudah cina-cina. Enggak terlalu gerabak ya. Iya, udah ngepur-ngepur bodinya panjang-panjang. Bodi panjang nih. Nah, ini cukup 1 juta saja. Cukup 1 juta ya. Nah, banyak pilihan nih sampai ke bawah-bawah. Sampai ke bawah-bawah ya. Ini loh. Sampai ke bawah-bawah. Dan untuk yang bondol, yang ekornya bondol ya, kita kasih 900.000. 900.000. Nah, ngepur-ngepur. Kalau ini? Nah, ini trotolan. Trotol berapa? Ini trotol, ya pasti jantan. 1 juta yang mulus. 1 juta ya, yang trotol sama. Mulus. Nah, ini yang dewasa-dewasa. Nah, kalau ini yang muda, bos. Yang muda. Yang muda ini belum keluar trotol. Ini saya jualnya seperti ini, kita jual betina ini bos. Oh jual betina ini ya. Betina 500.000. 500.000 aja. Ini lenjeh banget ini kalau buat diternakin bagus ini. Langsung ngeper ini. Langsung ngeper dia. Lenjeh banget. Udah birahi belum nih? Birahi banget ini. Birahi ya dia. Siap dijodohin. Siap dijodohin. Nah cukup 500.000 saja. 500.000 aja. Yang punya jantan yang mau dibuat diternakin kandang ternak, ini beliin betina ini. Iya. Cocok nih, bagus nih. Mantap ya. Berikutnya di sini ada burung murai palangka ya. Nah, ini palangka yang ekor klewer atau dibilang mongkle-mongkle. Mongkle-mongkle. Nah, seperti ini kita jual 6,5 sampai 700.000. 6,5 sampai 700. Nah, ini ekornya mongkle-mongkle. Biasanya pemain burung mintanya yang ekor serong seperti ini ya. Ekor serong ya. Nah, ini ekor serong seperti ini yang dicari. Oh, seperti itu. Nah, ini polanya seperti pola Moreno Jan. Seperti sama. Medan ya. Yang serong seperti ini. Nah, ini 6,5 sampai 700.
6,5 sampai 700 saja. Nah, monggla-monggla ini jantan ya, Bos. Jantan ya? Nah, ini pilihannya seperti ini. Ini ekornya panjang banget ini, Bos. Nah, panjang banget. Berapa senti ini maksudnya? Nah, lumayan panjang ini, Bos. Berapa nih jadinya nih yang harganya? Ini 6,5 sampai 700. 6,5 sampai 700 ya. Patokan termurah 6,5, patokan termahal 700. Tergantung ekor ya. Iya. Ntar kita ada betinanya juga. Betina harganya 450. 4,5. Iya, ntar kita pantau lagi, Bos. Siap, kita lihat dulu nih koleksinya nih. Ini untuk jantan, kepala ya. Ya. Nah ini untuk palangka betina. Nah ini palangka betina nih. Nah biasanya yang buat diumbar atau di aviari atau yang buat jodohan. Nah ini palangka betina cocok. Betina cocok ini ya. Palangka betina harganya terjangkau 450 udah dapat mulus-mulus seperti ini. Pas tengah aja ya. Nah, cukup 450 barangnya mulus-mulus. Mantap ya. Nah ini barangnya banyak bedanya. Oke. Panjang-panjang ekornya ya. Panjang juga ekornya ya. Betina ini. Betina. Tapi panjang-panjang ekornya. Cakep-cakep. Nah ini untuk jantan. Jantan yang ekor dokor atau kurang rapi ya. Berapa nih? Sama harganya 4,5 juga. 4,5 juga? Ya ini jantan nih. Waduh murah. Bulunya sehat-sehat cuman belum saya mandikan. Belum saya mandikan. Budi gede maksudnya? Budinya mantap-mantap gede-gede. Ini bondolan nih, hitungannya ini hitungan bondolan. Jantan bondolan. Ini cukup 450 saja. Lanjut ke ledekan gunung seri lokal. Seri lokal ya. Jadi ledekan gunung jenisnya banyak banget. Banyak. Ada lokal, Sumatera, bakal. Nah ini yang lagi rame di pasar burung pramuka, yang lagi rame atau di Kicau Mania, ledekan seri lokal. Seri lokal. Jadi ledekan seri lokal itu gede banget. Beda sama yang Sumatera. Harganya 600.000. 600.000. Ya, seri lokal. Mantap. Kalau yang Sumatera biasanya 200, 250. Seperti itu, Bos. Seperti itu ya. Kita pantau yang ledekan seri lokalnya, Bos. Mana nih? Dan tadi pagi terpantau bunyi yang mana, Mas Edi? Nah, ini terpantau bunyi terus yang ini. Yang ini terpantau bunyi ya. Waduh, bagus burungnya ya. Iya, ganteng sekali. Ganteng. Nah, ini harganya cukup 600.000 saja. 600.000. Mulus, bagus sekali. Mulus ya. Nah, ini untuk yang betinanya kita jual 300.000. Nah, ini yang betina 300.000. Yang mau di aviari, yang mau diumbar langsung halo-halo aja. Halo-halo aja ya. Mumpung ada betinanya ini. Oke. Ini ada burung murai batu medan betina ya. Murai batu medan betina trotol. Nah, itu stok banyak, Bos. Untuk murai medan trotol betina stok banyak. Stok melimpah ruah. Nah, untuk murai medan stok terus banyak terus ini. Nah, selalu ready. Untuk jantan yang ring APBN 2 juta, yang ring ternakan dari Cilacap 1,6. Untuk yang betinanya kita jual harga sama, betina trotol 750, 7,5. Betina siapan 1.400.000. Oh. Oke, Bosku langsung pantau ya, Bos. Mana yang siapan ada enggak? Oke, untuk betina siapan ini banyak sekali. Di luar ya. Nah, ini untuk betina siapan. Ini siap masuk kamar ya? Untuk betina siapan. Nah ini betina siapan kita jual 1.400.000. 1.400.000 aja. Masih banyak betina siapan, nanti kita langsung pantau, Bos. Ya, langsung pantau aja. Sip, mantap. Jadi ini penampakan burung murai batu medan betina siapan. Bebas pilih pokoknya ya. Pokoknya bebas pilih. Nah oke, Bosku, ini untuk betina lepas trotol. Lepas trotol. Kalau udah lepas trotol kita jual harga sama, harga seperti betina siapan dewasa. Jatuhnya udah masuk ke dewasa seperti ini. Sudah ke dewasa. Ini saya jual 1.400.000. 1.400.000 ya. Nah biasanya seperti ini, Bos. Biasanya itu pelanggan pada telepon, Mas, kemarin saya jodohin kok mati betinanya. Iya. Nah itu salah penjodohan. Salah penjodohan. Kalau masuk ke kandang aviari yang itu, yang kandang peternak, jangan masuk aviari ya, kandang ternak. Biasanya
jantannya dimasukin kandang dulu, betinanya diumbar. Diumbar. Kebanyakan seperti itu. Jadi proses penjodohannya bukan betinanya yang ditempel, tapi betinanya biar menguasai ruangan dulu, jantannya di dalam kandang. Oh begitu. Nah, lama-lama jantannya bunyi terus. Lama-lama jodoh baru kita masukin. Prosesnya emang satu minggu. Satu minggu ya. Proses penjodohan. Oke bosku, langsung pantau dong betinanya bos. Dan ini kelawu masih dia. Kelawu ya, ini yang pada dicari yang begini yang kelawu. Kelawu ya. Mantap nih Mas Edi, keren. Waduh, cantik sekali. Cantik ya. Iya. Ini penampakan murai protojet ring APBN. Setiap pembelian murai mendapatkan satu sertifikat seperti ini ya. Sertifikat ya. Nah, ini sertifikat identitas tanggal lahirnya ya. Oke. Oke bosku, langsung pantau penampakannya bos. Seperti ini bos, double ring. Double ring ya. Dan ini ring APBN berarti aman ya sudah ya. Ring APBN double ring. Bebas melanglang buana nih ke gantangan manapun. Mukanya sangar-sangar Mas Edi. Sangar-sangar, iya benar. Ngeri-ngeri ya orae. Mana lagi? Ini ya. Nah, ke bawah nih. Ini asli mukanya sangar-sangar ya. Iya. Ngeri-ngeri, Bang. Ngeri-ngeri. Ini kalau saya kan enggak ada tempat, ini tak isi dua. Sering berantem, Bos. Sering berantem. Iya, ini saya tempatnya lagi full. Ini kalau tak isi satu kandang isi dua, pada berantem. Pada berantem. Jadi ini masih kecil aja udah begini apalagi ntar kalau udah dewasa. Ya. Waduh. Pokoknya bosku siapin masteran, beliin murai trotol jahat, tempel masteran, banyakin masteran pasti ntar juara. Oh, calon juara ini ya. Calon juara. Langsung pantau aja lagi, Bos. Dan ini traprestasi ya. Ini indukan, indukannya itu traprestasi. Jadi anakannya bintang pokoknya. Bintang ya. Bintang. Waduh. Langsung pantau bosku. Langsung pantau lagi. Ini ya. Keren Mas Edi ya. Ini juga sama tuh kanan. Ini yang atas itu mantap-mantap nih. Yang atas dua. Ini ya. Wah, panjang-panjang, Bos. Banyak pilihan ya. Itu sama. Ya, yang itu. Nah, ini kalau yang ini, Bos. Ini ring bukan APBN. Oh, tapi bukan APBN. Emang bagus. Saya miliknya emang yang factor-factor. Nah, ini yang bukan APBN, yang total seperti ini kita jual 1.600.000. 1.600.000 ini. Ya. Sama ini ya. Sama 1.600.000. Ini hasil acap itu? Iya, ini yang ringnya ring 1 ya. Ring. Kalau APBN kan kita double ring. Double ring. Nah, ini juga sama ya. APBN double ring. APBN double ring. Nah, double ring. Sangar-sangar pokoknya. Sangar-sangar pokoknya nih. Oke, mungkin itu saja Mas Edi. Nah, di sini ada burung kenari gacoran Mas Edi ya. Heeh, gacoran. Kenari gacoran nih, kenari loper ya. Durasinya udah panjang-panjang ini udah kepantau nih. Oh, durasi sudah panjang. Jaminan pokoknya lah. Dan ini jaminan gacor. Jaminan gacor. Harga berapa nih? Untuk harga yang durasi panjang seperti ini 500.000. 500.000. Iya, kalau mau dibeli sama kandangnya jadi 700. Kalau sama kandangnya 700 nah, ya. Ini kandangnya kandang Solo nih, keren masih baru. Ini kandang Soloan ya, masih baru ya. Iya, jadi 700 tinggal bawa. Sip, coba kita lihat. Nah, seperti ini kandangnya nih. Lalu tua, seri AF. Ini seri AF. Iya. Nah, ini harganya sama 500.000. Seri AF harga 500.000, durasi panjang. Durasi panjang. Ya, jaminan gacor, Bos. Garansi gacor juga ya. Ya, nah, kalau dibeli sama kandang 700.000. Kalau sama kandang 700.000. Ini kandangnya Ebot. Kandangnya merek Ebot. Merek Ebot ya. Ebot biru ya. Ebot biru nih. Tinggal bawa 700.000. Tuh. Kandang masih baru. Masih bagus. Ya, masih bagus. Masih baru. Di sini ada burung Poxy Hong Kong super gacor nih. Nah, untuk Poxy Hong Kong yang ada di kios kan banyak banget tuh. Itu yang bahan 2.500 jamin jantan. Bahan 2.500 jantan nah, bahannya. Terus bebas milih. Bebas pilih. Nah, untuk yang ini spesial ini tak jual 3.500. Ini 3.500 sudah gacor. Ya. Nah, untuk yang mau bahan-bahan di kios masih banyak. Di kios masih banyak ya. Iya. Nah, ini beliau yang sudah bisa ngomong. Ini ada burung beo yang sudah bisa bicara. Nah, ini bicara assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Nah, ini burungnya. Nah, kita jual yang sudah bicara seperti ini, kita jual berapa? 3 juta ya. 3.500. 3.500 aja nih. Ah. Nah, di sini ada burung cicak kinoy ya. Nah, ini sudah gacor, Mas. Cicak kinoy gacor ini buat Mas Ran. Harga berapa Mas Edi?
Ini jual kalau burung doang 500.000. Jual burung doang 500.000. Nah, tapi kalau mau tinggal tenteng sama kandangnya udah 800 aja deh. Sama kandangnya 800.000 ya, merek nah, Ebot. Merek oh. Ebot. Oh. Kandang baru. Kandang baru. Mantap sekali. Nah, ini pentet pala hitam ya. Full pala hitam. Sini ada burung pentet pala hitam. Pala hitam. Untuk harga 1 juta saja. Harganya 1 juta ya. Nah, udah bunyi. Pentet mana nih? Jawa Timur, pala hitam. Pentet Jawa Timur. Udah bunyi. Nah, ini penampakan burung kacer wulung gacoran Mas Edi ya? Ya, bodinya besar banget, cakep banget. Bodinya gede nih. Ini yang dibilang kacer aja itu ya? Iya, kacer burung. Ini barangnya emang agak langka, Bos. Emang agak langka ya? Kalau kan lagi banyak-banyak, lagi kosong ya kosong. Nah, untuk ekornya hitam semua ya? Hitam semua, hitam pun. Kalau Jawa Timur ada, Jawa Timur. Untuk kacer Jawa Timur kita jual agak murah, Bos. Yang gacor itu cuma 1 juta. Kalau ini? Kalau ini 1.300.000. 1.300.000. Ya, oke. Okay. Jawa Timur banyak ditemukan, tapi kalau kacer wulung emang agak-agak langka. Langka ya? Iya, langka. Mantul nih. Untuk harga 1.300.000 udah gacor. Udah gacor. Coba dilihat lagi penampakannya nih. Waduh. Gede banget ya? Iya, gede banget. Taruh di atas, lebih keren. Oke. Okay. Nah, biasanya untuk pelanggan Tito Mania kalau pengen kacer yang buat main itu kacernya emang agak giras ya. Agak giras ya. Kalau giras itu mentalnya entah kalau dia di track dia ngobrol langsung. Oh. Beda sama kacer yang jina. Jina itu buat harian saja. Buat harian. Yang jina biasanya kalau tempel tangan langsung bunyi itu buat harian. Oh begitu ya. Ya, buat harian di rumah. Tapi kalau buat main, buat jantangan biasanya nyarinya yang agak liar. Agak liar. Biar mentalnya tambah bagus lagi. Nah ini bos, penampakan kacer wulung kalau di jantung di atas seperti ini bos, hitam polos. Hitam polos ya. Tuh. Kacer wulung, keren nih. Di sini ada burung kacer nih. Ini kacer Jawa Timur. Kacer Jawa Timur? Iya. Ini kacer Jawa Timur, beda sama tadi ya, kacer wulung. Kacer wulung kan sampai ke ekornya hitam. Nah, kalau ini ekornya putih. Ekor putih. Nah, ini udah gacor. Saya jual 1 juta saja. 1 juta? 1 juta. Yang mau sama kandang, kita kasih 1,2. Sama kandangnya? Kandang bagus. Kandangnya? Merek DSS. DBS. DBS ini? DBS, ya. Kandangnya masih mulus. DBS nomor satu. Tambah 200 saja. Cukup 200.000 aja nih. Nah, nambahnya nih. 1,2 bawa makandang. Jadi 1.200.000 ini catnya cat doff lagi ya. Keren, keren banget. Cat doff nih nggak mengkilap. Ih, keren. Burungnya juga keren banget. Iya. Di sini ada burung teledekan gunung ya. Ah, ledekan gunung. Nah, ini asli pemirsa nih. Ini rawatan asli. Dari masih lolohan, Bos. Rawatan dari lolohan. Ah, tahu asalnya nggak? Nggak tahu ya? Ini seri lokal kan dari lolohan. Kali dari. Nah, ini kita jual 1 juta langsung bawa sama kandang. Ini 1 juta sama kandang ini? Ya, sudah bunyi, sudah makan pur total. Sudah bunyi, sudah pur total. Jaminan dan pur total. Ini kita kasih pur topsong coklat saja. Kasih pur topsong coklat ya. Dan ini tentunya dari lolohan ya. Mulus banget ya? Mulus banget, 1 juta tinggal bawa sama kandang. Murah nih. Ini kandangnya mau kandang baru. Bagus. Murah meriah nih. Ini ada apa nih Mas Adi, jual murah nih? Bagus banget kandang baru ya. Nah, ini kandangnya wah mewah banget nih. Ya. Ada apa nih jual murah? Apa karena tanggal muda? Bukan tanggal muda. Ini kita dapat dari pelanggan saya lagi bosen, jadi dijual sama saya. Jadi untuk kicomannya yang mau, ini murah banget 1 juta. 1 juta ya? Nah, seperti ini. Iya nih, murah banget nih. Oke pemirsa, jadi hari ini full stock ya di kios Mas Eri nih. Nah, ini lagi bongkar burung apa nih Mas Eri ya? Ucah hijau, Bos. Nah, bongkar ucah hijau ya. Double ring. Double ring? Double ring. Oh, iya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Itu sudah gacoran. Sudah gacor. Keluarga 1 juta. 1 juta aja? 1 juta aja. Oke. Banyak pilihan, Bos. Nah, kita bongkar lagi. Ini 1 suit isinya 3 ya. Tiga. Masuk berapa ekor Mas Edi? Ya, 15 ekoran aja. 15 ekor ya. Itu yang sudah saya bongkar tuh di atas tuh, gede-gede semua. Gede-gede ya. Oh iya. Semua ya. Nah, itu ya, super gacor. Super gacor. Ya, super gacoran.
Nah, seperti ini, Bos. Penampakannya, Bos. Seperti ini ya. Mantap. Ini sudah gacor 1 juta aja, Mas Yudi? 1 juta aja. Oke. Karena kalau bahan yang Jawa Timur saya jual 700.000. 700. Ya, cuma kalau ada rezeki lebih mendingan yang bisa gacor saja. Soalnya harganya beda tipis. Beda tipis ya. Cuma 1 juta aja udah gacor. Sudah gacor ya. Cukup penampakannya, Bos. Waduh, body gede-gede ya. Oh, mantap. Oh, mantap ya. Iya. Asli gacor ya. Ntar kita pantau yang lain-lainnya, Bos. Tetap masih full untuk kater Kalimantan, Trotolan, Dewasa, More Palangka, jantan, betina ready ya. Ready ya. Langsung pantau aja, Bos. Siap. Jadi ini penampakan burung cicak hijaunya ya. Iya, Pak, pagi. Dan ini bodinya gede-gede banget, pemirsa nih. Jumbo-jumbo. 1.300.000, Bapak. Jadi di gudang masih banyak ya, ini hanya sampel aja nih. Bahan yang baru datang itu bahan 1 jutaan. Oke pemirsa, di sini ada burung Anis Cendana, kondisi sudah rawatan ya, rawatan pur total kelamin jantan. Harganya di angka 600.000. Oke, di sini ada burung Anis Merah ya. Ini Anis Merahnya jantan Riwik. Sama kandang berapa jualnya nih? Wah, itu kalau sama kandang jadi 1.100.000. Sama kandang jadi 1.100.000. Ya, kandangnya masih baru. Masih baru. Kalau burungnya doang? Burungnya doang kasih 7.5. 7.5 ya. Murah ya? Murah. Emang ya, edisi nego langsung halo-halo aja. Masih bisa nego? Halo-halo aja. Halo-halo aja ya. Nah, oke bosku ya. Ini lanjut lagi ke penampakan Anis Cendana, Anis Kembang. Untuk Anis Kembang kita stok banyak banget. Banyak. Nah, utamakan nyari Anis itu yang kakinya masih basah. Masih basah. Nah, jangan sampai kakinya yang sudah kering, itu burung udah ketuaan, udah akhiran. Oh, gitu. Nah, utamakan nyari burung, jangan cuma burung udah bunyi doang, jangan. Utamakan nyari yang agak muda, agak muda ya. Tua-tua jangan. Oke, bosku kita pantau Anis Kembang yang jantan. Jantan ya. Banyak banget. Nah, kita pantau bosku. Ini pakai ring ya. Nah, ini penampakan. Ini penampakan burung Anis Kembangnya nih. Ini sudah ngepur belum, Mas Edi? Udah pur total, sudah jinak jantan, bosku. Wah, lengkap ya. Ya, lengkap. Ini banyak pilihan ya, Bos. Masih sekitar 20 ekoran. Ada 20 ekor? Ada 20 ekor. Harga berapa nih? Untuk harga kita kasih harga sama, cukup 600.000 saja. 600.000 aja ya. Nanti kita langsung pantau penampakannya satu per satu, Bos. Banyak banget. Kalau ini Anis Kembang. Sama. Ya, sama 600.000-an. Sama ya. Nah, biasanya, Bos, biasanya untuk memilih Anis Kembang yang jantan seperti ini, biasanya kalau menurut saya yang palanya ceper. Oh, pala ceper. Pala ceper, bodinya ramping. Nah, itu sayapnya enggak terlalu ngeper-ngeper. Nah, itu jantan. Jantan ya. Nah, untuk betina biasanya kalau kita deketin itu udah langsung kita deketin seperti ini, Bos. Nah, kita deketin seperti ini, itu burungnya udah sayapnya udah ngeper-ngeper. Udah ngeper-ngeper ya. Nah, udah ngeper-ngeper. Nah, kalau jantan kalau kita deketin dia malah lompat. Kalau enggak lompat matap tangan. Oh, gitu ya. Itu jantan. Jantan ya. Nah, terus kepalanya ceper seperti ini. Nah, kita lihat terdekat deh seperti ini. Nah, ini pala ceper. Pala ceper ya. Pala ceper bodinya ramping. Nah, ini jantan. Jantan ya. Iya. Ini satu-satu harus jom ke belakang dikit biar kelihatan. Nah, ini penampakan burung Anis Kembangnya ya. Masih banyak. Stoknya jadi full nih. Enggak perlu khawatir ya kalau tidak kebagian nih. Pokoknya pasti kebagian nih karena stoknya melimpah. Oke, mungkin itu saja ya, kita lihat dari jauh nih untuk stoknya nih. Nah, stoknya full ya dari atas sampai bawah tuh. Betul, Mas Adi? Yo, mantul. 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 Oke, teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.